can come true. Education. Apa saja komponennya? Yaitu ada papan chip abacus. Lalu di dalam papan ini ada tabel yang ada kolom, 3 kolom yang berisi pertama ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu yang kedua kita mempunyai chip. Chipnya bentuknya kayak gini ya. Lalu ada lagi kita mempunyai papan angka. Lalu kita ada lagi spidol dan penghapus. Penghapusnya lucu kan? Ya udah, ini saya. Hai, bertemu lagi dengan kita. Saya Mulan dan dibantu dengan saya Dian. Nah, tadi kan udah dijelaskan tentang CB Education. Nah, tapi kan fungsinya belum ya, Mbak Dian. Nah, di sini CB Education ini memiliki fungsi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, di sini yang pertama kami akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan dari bilangan cacah. Kita memiliki angka di sini. Sebelumnya kita menuliskan di sini angka yang akan kita jumlahkan. Seumpama kita memiliki angka 125, lalu kita jumlahkan dengan 211. Jadi fungsi yang atas ini untuk yang pertama angka pertama, lalu yang kedua ini untuk angka penjumlahnya. Nah, 125 kita kasih ke seratusan berapa? Karena 125 ini memiliki angka ratusan cuma satu, jadi kita kasihkan chip di sini cuma satu. Mbak Dian bisa juga tuh ya. Nah, kita kasihkan angka satu. Lalu di puluhan memiliki angka dua, karena 125 memiliki puluhan ada dua. Lalu satuannya memiliki angka 5. Nah, setelah 125 bentuknya seperti ini. 125 memiliki satu ratusan, dua puluhan, dan lima satuan. Lalu kita jumlahkan dengan 211. Ada dua di sini, satu di sini, dan satu di sini. Berarti ya bisa dibantu ya? Ya, ini dengan Mbak Dian memasukkan ini. Ini sebenarnya warna-warnanya ini tidak berpengaruh ya dengan apa ini. Cuma kita beri supaya lebih berwarna aja. Nah, 221 ada 200-an, 10-an, dan 1 satuan. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan itu sama seperti kita membuat penjumlahan seperti biasa, yang kita jumlahkan dari yang dari satuan. Ini satuannya ada 5. Ada 5 ditambah 1 yaitu ada 6. Kita tuliskan di sini 6. Lalu 2 ditambah 1 ada 3, lalu 1 tambah 2 ada 3. Kita teruskan seperti ini.
Jadi penjumlahnya tetap dari satuan ke puluhan ke ratusan. Nah, jadi 125 ditambah 211 jumlahnya ada 336. Nah, ini untuk operasi penjumlahnya. Lalu yang kedua, operasi pengurangan. Cus. Oke, langsung aja ya. Kak Zahro, ada soal kah untuk ini? Ada. Coba dituliskan. 434 dikurangi 132. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke, karena bilangan Kak Zahro minta adalah 434, maka kita menaruh chips sebanyak 4 pada kolom ratusan. 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan puluhan. Puluhan yang diambil adalah angka 3, berarti ada 3 chips. 1, 2, 3. Lalu pada kolom satuan, karena bilangannya adalah 4, maka diisi dengan 4 chips. 1, 2, 3. Oke, sekarang bilangan yang dikurangkan yaitu 132. Karena ada angka 1, maka kita taruh chip sebanyak 1 pada kolom ratusan. Begitupun pula juga pada kolom puluhan. Ada 3 chip yang ditaruh karena ada angka 3 di situ. 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada angka 2 dimasukkan pada kolom satuan sebanyak ada 2 chip. Oke, setelah itu kita melakukan apa? Yaitu kita mengurangkan seperti biasanya. Yaitu dimulai dari satuan, ada 4 chips dikurangkan dengan 2 chips. Hasilnya 2 chips. Itu berarti menandakan bahwa hasilnya adalah 2 pada kolom satuan. Begitupun pada kolom puluhan, ada 3 chips dikurangkan dengan 3 chips. Hasilnya adalah 0 chips. Maka kita tulis dengan angka 0. Dan yang terakhir pada kolom ratusan, ada 4 chips dan dikurangi oleh 1 chips. Hasilnya adalah 3 chips. Jadi dari sini hasil dari 434 dikurangi 132 adalah 302. Itu tadi penjelasan dari kami. Gimana, udah paham atau belum? Belum paham, sebentar lagi ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Makasih. Have hope, you know you got to be strong.